Hai, kawan-kawan. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang bertajuk Raja Bersium. Pada zaman dahulu, negeri Kedah diperintah oleh seorang raja. Raja itu digelar sebagai Raja Bersium kerana dia mempunyai gigi siung. Rakyat amat takut akan Raja Bersium kerana baginda merupakan orang yang jahat dan suka marah-marah. Rakyat tidak suka akan raja tapi tidak berani untuk membantah. Pada suatu hari, baginda merasa sangat lapar dan memerintah tukang masak untuk masak makanan dengan segera. Tukang masak dalam keadaan yang tergesa-gesa terhiris jarinya dan darahnya mengalir ke dalam makanan kegemaran raja, yaitu bayam. Tapi kerana tidak sempat untuk masak makanan yang lain, tukang masak menghidangkan masakan. Raja makan makanan dengan penuh selera. Kemudian raja menanyakan, apakah ramuan yang digunakan untuk memasak masakan ini? Kerana takut akan raja, tukang masak menceritakan semua yang telah berlaku. Sejak hari itu, raja menitahkan semua makanan perlu mengandungi darah manusia semasa diberikan kepada dia. Raja lama-kelamaan gigi siungnya bertambah panjang. Ho, 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 ho. Dia menitahkan, siapa yang mengejek saya akan dibunuh. Rakyat Kedah yang ketakutan melarikan diri ke dalam hutan. Pembesar istana sudah merancang untuk menangkap Raja Bersium. Raja Bersium ketakutan ditangkap dan larikan diri ke dalam hutan. Dia tidak pernah kembali ke negeri Kedah dan rakyat kembali aman. Moral dari cerita ini adalah jika kamu mempunyai kuasa, janganlah bersikap zalim kepada orang. Terima kasih.